Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga ramai diperbincangkan. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu serius yang dimana kali ini Vero Walado pun sebelum pamit, di situ dia pun mengabadikan sebuah momen kebersamaan mereka ketika berbuka puasa bersama, ya guys. Namun tanpa disadari, di sini ada adegan yang sangat begitu mengejutkan yang dimana ketika Haris Priza dan juga Cut Sipa akan mengambil makanan, di situ pun mereka secara tidak langsung mengambil makanan bersama-sama dan tentunya tangan dari Haris Priza dan juga Cut Sipa pun saling bersentuhan. Hal ini tentu saja diungkapkan oleh Vero bahwasanya memang ada chemistry yang sangat begitu mendalam di antara kedua pasangan couple dan juga terdebest itu, bahkan beberapa kali mendapatkan penghargaan karena kebaperan yang mereka perankan itu, ya guys. Hingga kali ini tentu saja ketika adegan tersebut berhasil tersebar di sosial media, Vero Walado pun dan juga para fans mengatakan jikalau itu adalah bentuk chemistry dan juga bentuk cinta yang tentu saja selalu terjalin di antara kedua pasangan ini. Bahkan ketika mau mengambil makanan pun Haris Priza dan juga Cut Sipa sama-sama saling tertaut dan akhirnya bersentuhan tangan mereka berdua. Sontak saja setelah video tersebut viral di sosial media, para fans dan juga para netizen pun semakin gencar-gencaran untuk memberikan doa dan harapan mereka agar Haris Priza dan juga Cut Sipa bisa bersama di dunia nyata. Nah, sahabat Mimin, kira-kira ya, apa pendapat kalian tentang Haris Priza dan juga Cut Sipa? Silakan tulis di kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.